nih, tadi habis sholat tiba-tiba ditantangin sama papi buat main games. Kenapa, papi? Bikin tebak-tebakan, 5 tebak-tebakan. Terus nanti kita lihat siapa yang paling licik di antara kita. Ada dusta. Kamu dulu. Sweet dulu. Sweet Jepang ya, ini dari Jepang, oke? Okay. Cini, sang. Nah. Yang kalah kamu duluan. Oke, pertanyaan nomor 1, Budi. Ih, males deh kalau umur 4 tahun. Enggak suka. Ih, jangan dulu, dengerin dulu pertanyaannya. Yeah, yeah. Saat Budi umur 4 tahun, Murwati setengah dari Budi. Oke. Okay. Nah, saat Budi berusia 50 tahun, berapa usia Murwati? Lain. Saat usia Budi 4 tahun, usia Murwati setengah dari Budi. Saat Budi umur 50 tahun, berapakah usia Murwati? 5 tahun. Kan namanya beda. Jawabnya beda. Budi sama Wati adik kakak nih. Jadi saat Budinya 4 tahun, usia Wati itu setengah dari Budi. Nah, pas Budi 50 tahun, berapa ke usia Wati? 2000 years later. Ih, jangan curang, lihat apa. Jadi saat Budi, saat Budi berusia 4 tahun, usia Wati setengah dari Budi. Oke. Okay? Nah, pertanyaannya, saat Budi berusia 4 tahun, berapa usia Wati? Usia setengah itu berapa, Bu? Usia setengah, kamu setengah berarti kalau 10 setengahnya berapa? Nah, kalau usia Budi waktu itu 4 tahun, setengah Wati usia setengahnya berarti usia Wati berapa? 2 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, saat Budi berusia 50 tahun, berapakah usia Wati? Gak suka, pasti ada kalimat yang menjebak nih, gue gak konsen. Udah deh, gue kasih taluk aja apa? Taluk? Enggak. Jawab dulu berapa aja, jawab. Bisa dulu, gue berici ke bawah. Jawab aja berapa, gak apa-apa, salah juga. Jadi gimana? Budi itu 4 tahun. Budi 4 tahun. Wati-nya? Usia Wati setengah dari Budi. Enggak, Pak. Berarti usia berapa? 2 tahun. Nah, pertanyaannya, waktu Budi usia 50 tahun, Wati 4 tahun. 25 tahun. Salah. Kan udah pasti salah. Tuh, ya jelas salah tuh, jawabnya itu berapa? Kira-kira. Yang benar. Nih dengerin pertanyaan. Budi saat Budi 4 tahun, berarti Wati setengah dari Budi, berarti usia Wati berapa? 2 tahun kan. Nah, sekarang tapi, pas tapi Budi. Tapi jangan sampai ketawa kalau ngomongnya. Oke, okay, ya Budi itu kan 4 tahun. Pas Budi 4 tahun, si Wati itu kan 2 tahun kan, karena dia adiknya. Setengah usia Budi. Nah, pas Budi 5 tahun, umur Wati jadinya 50 tahun tadi pertanyaannya. Murwati jadinya setengahnya Budi. Berapa? Ya setengahnya tetap. Kan kamu tadi ngomongnya saat usia Budi 4 tahun, Wati setengahnya. Iya, 2 tahun. 5, sekarang kalau 50 tahun ya setengahnya juga. Kalau itu gimana? Gini, kalau kamu punya adik. Tadi, dia manisik ya. Orang disuruh pintar. Sekarang kamu aja deh, kamu 4 tahun, adik kamu setengah usia kamu. Pas kamu usia 50 tahun, adik kamu usia berapa? Ya 25 tahun. Kurung. Kok jauh amat? Waktu kamu 4 tahun. Oh iya. Ayo.
sumpah aku udah ngeselin. Oke, okay. Kok jatuh sih? Apa jadinya? Oh, cangkir aku. Oke, 1-0. Ngeselin. Karena kamu. Oke. Okay. Ngeselin udah. Ya, tisu mana tisu? Sekarang kamu berkata, sekarang kamu apa? Gue masih mikirin kebodohan aku. Nih, aduh sakit banget. Ketimpa batu sakitan mana? Sakit kaki. Sakit kaki. Ingat sendiri. Ulangin. Itu mah tadi pemanasan. Jadinya 2-0 dong. Enggak dong pemanasan itu. Loh? Kan aku enggak bilang ayo dari aku gitu. Gini sih kalau cewek gini. Sekali ulangin ya. Aduh. Apa ya? Sayur apa yang suka nyanyi? Sayur yang ikutan Indonesian Idol. Apaan emang ade? Oh, bisa dihina sama Mas Anang. Ada sayur tiba-tiba. Sayur yang bisa nyanyi. Yang ada sayur yang bisa nyanyi. Ya ada, tuh namanya tebak-tebakan ya. Aduh. Halo? Sayura Yunita. Waduh, Sayura Yunita. Ih, ini asal banget, kasihan tau. Ya udah, halo. Halo? Coldplay. Apa sih Coldplay? Tau gak Coldplay? Coldplay. Ini Coldplay. Ini mah ngaco, ini mah. Bukan lucu. Oke. Oke. Next ya. Sekarang deh. Yang kedua. Pak Asep beli ayam 5. Duh, enggak, udah jangan pertanyaan. Oh, kok ya gitu. Jangan yang itu dulu. Nanti itu nanti. Bersisik bukan ular, bermahkota bukan raja. Aduh, ini mau benar sih ular. Bersisik bukan ular. Terus bermahkota bukan raja. Ada sisi kia, terus pakai mahkota, apa? Halo. Ini pasti SpongeBob dah. Ya. Bukan. Nanas. Damn! Garing banget. Kira-kira ada benci. Aduh, lebih gak kangen ada benci. 2-1. Oke. Sayur apa yang suka nunjuk orang lain? Sayur apa? Sayur yang suka nunjuk ya? Sayur yang suka, kalau tadi yang suka nyanyi kok? Kalau yang suka nunjuk tahu gak? Karet? Kenapa karet? Kenapa? Antum jawab kan? Cat lunjuk. Antum jawab kan? Cat lunjuk. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Enggak tahu nemuin dari situ. Udah. Nih pertanyaan ini nih, kok tebak-tebakan kayak gini nih. Kamu tahu enggak penyanyi Shawn Mendes? Enggak. Aku bohong banget. Enggak tahu.
Shawn Mendes itu kan kalau di panggung kan dia nyanyi nih kan. Kalau di belakang dia kalau di ketawa saya tadi. Sound system. Soalnya kan juga nemuin tuh. Udah, berarti berapa sama tadi skornya? 3-2 ya? 3-2. Apa 3 kamu? Terserah. Yuk, 3-2. Sekarang aku ya bisa lah. Tadi juga gak bisa jawab dua. Ih, pede banget. Hantu, hantu apa yang pendek? Tuyul. Itu mah mitos tau. Belum tentu. Punya pendek. Pendek apanya? Ibu ya, hantu-hantu apa yang pendek? Kan spesifik badannya, ya, rambutnya. Hantu, hantu yang pendek. Sinu bolong. Kok pendek? Apa aja sinu bolong? Mungkin mereka pendek. Pocong. Dia pocong rambut. Soalnya pocong rambut terus. Gak tau tadi nemu kayak gitu. Pocong, karena pocong rambut terus. Iya, pocong rambut terus dia. Receh ya, okay. Biasa aja sekarang lanjut. Ini nih, Taruh. Jangan soal diketahui lagi. Terserah lah. Ya udah. Ada orang lahir di Tasik, tinggal di Spanyol, sekolah di Inggris, nikah di Prancis, kerja di Amerika, mati di Jerman. Kenapa? Nah, pas dia meninggal, itu gelar dia dapat gelarnya apa? Almarhum. Benar ya gue. Kasih dah, jadi berapa? Tiga sama. Kok bisa tiga sama? Aduh, jangan suruh dia ngitung, pusing. Oke. Jadi tadi udah tebak-tebakan berapa sih? Gak tau. Oke. Sekarang aku. Kenapa Sadako keluarnya dari TV? Kenapa sih hantu-hantu? Tadi kamu udah sayur, sekarang gimana? Karena kalau dari dapur sosodok. Orang lain gak ngerti sosodok bahasa yang mana itu. Coba sosodok apa coba. Udah jawabannya nih. Di-lock nih, di-lock nih. Itu film kan, jadi keluarnya di TV. Ya udah di-lock, gak tahu jadi jawabannya. Karena kalau dari hati namanya sodaku. Kok sudah kan dari? Dari kantor, kantor ya? Kantor. Yaudah, karena kalau dari kantor itu saudaraku. Susah sih, tapi gak lucu. What? Nih. Ini yang ini nih. Jadi gini, ini sebenarnya hitung-hitungan, tapi ini gampang banget. Iya. Jadi perhatiin aja ya. Gini. Pak Asep beli ayam 5. Kemudian, besok dipotong 2. Berapakah ayam Pak Asep? Jadi ayam Pak Asep tinggal berapa? 3. Kenapa? Kan dipotong 2. Salah. Jawabannya tetap 5. Kan dipotongnya besok. Jadi sekarang tetap 5. Minus receh ini mah, enggak lucu. Udah. Ya udah berarti. Yeay, menang aku. Enggak, ini ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Aduh, astaga. Satu ya, lagi ini kan baru 4. Oh, itu baru 4. Berarti kenapa tadi aku ngitung skornya 65 ya? 65. Tuh kan. Oh, ini bonus dia satu. Tuh kan. Awan apa yang bikin seneng? I wanna meet you. Tapi kamunya hai, aduh jadinya serem aku. Jadi gak mau aku ya, tau ini stres. Kayak kamu ini segini stres. Gak stres. Nah, ya ada mang.
Tadi dulu, Cika. Kenapa kamu udah kenapa aku baru. Oh, itu kamu apa? Coba tadi dulu, aku tadi sayur 2, hantu 2, atau aku belum satu lagi. Apa? Itu udah dia melicong. Oh ya. Binatang apa yang warnanya hitam putih merah? Binatang yang warnanya hitam putih merah, hitam putih merah, hitam hitam putih merah. Semut di atas bendera merah putih. Semut di atas bendera merah putih. Jadi warnanya apa? Merah merah hitam, putih. Hitam merah putih. Ada semut merah. Hah? Ada semut merah. Iya, semut hitam di atas bendera Indonesia. Pilok. Ah. Pasti gak lucu. Pasti gak lucu. Zebra abis dikerokin. Lucu kan? Tahu duluan. Jadi pemenangnya adalah cuma 5 doang. Yakin gak mau nambah? Gak ada. Jadi hari ini udah. Udah ya. Terus jadi apa? Yang menang siapa? Ya. Yang menang kalah dapat apa? Ya, di antara kita kan yang menang selalu kamu. Yang menang selalu kamu. Kenapa ketawa dia? Ya udah, jadi hari ini kita gitu dulu aja. Teman-teman di rumah juga bisa membahagiakan. Ikuti. Jadi kan selama pandemi ini kita sering di rumah gitu, suami istri untuk bangun apa? Chemistry. Chemistry lagi. Jadi kayak gini. Enggak, Mi. Ya udah. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau suka, like, subscribe ya. Komen. Jangan lupa. Dadah.